Oke teman-teman, selamat pagi. Ini Didi masih sekolah, jadi ayah tuh punya rencana kan mobil ini kan polos. Lagi pula ini gabut, ini nggak ada mainan, teraganya kan udah ke bengkel. Jadi rencana hari ini tuh ayah mau masangin stiker di sini. Ini mau tak kasih stiker, sama di area sini nanti mau tak kasih stiker. Kira-kira stiker apa? Pokoknya ikutin terus, nanti lucu lah. Pokoknya nanti ada stikernya, dan nanti kejutannya untuk Didi aja nanti setelah pulang sekolah. Dan ada satu lagi, kemarin teman-teman itu pada bilang, ya apa namanya, kasih karbon gitu kan. Nah nanti insya Allah untuk area sini, yuk boy, nggak apa-apa lah. Nah nanti untuk area sini kita kasih karbon, karena ini juga susah nih hilangnya. Ya bisa, sebenarnya bisa hilang, tapi harus mungkin 2-3 kali dilap dulu, nanti baru bersih. Jadi rencana ini, yang ini karbon, terus sama yang area belakang ini, sama yang area belakang sini nanti di karbon ini. Nah inilah sambil ngilangin, inilah teman-teman apa namanya, baretnya ini. Sama nanti lagi tuh ayah udah pesen yang namanya bumper depan, tapi bumpernya belum jadi. Kapan nanti, pokoknya kalau udah jadi tuh ini yakin pasti tampil beda seperti itu teman-teman. Ya udah, yuk langsung tanpa panjang kali lebar, kita langsung ke tukang stikernya, kita pasang stiker. Setelah itu nanti kita cobainnya kalau Didim pulang, kita pulang bareng. Setelah itu nanti kita sekalian ngetes basurinya, karena bentar lagi itu mau ke mana, pertama trip si ini mobil Datsunya, pertama kali trip, makanya nanti kita tes dulu. Semoga aja nggak ada yang fals. Yang itu pakai apa ya? Pakai corong apa ya? Yang itu tetap pakai corong formasinya biasa, karena ini aku nggak berani ngotak ngatek, karena ini punyanya Traga. Aku jadi nggak tega juga mau makainya, aku nggak tega. Jadi ini biarkan apa? Kita simpen dulu. Tetap khusus untuk Traga. Jadi nanti Traga selesai dari bengkel, langsung kita pasang, langsung kita membasuri. Oke? Aku pokoknya ikutin terus lah. Nanti ini mau tukang stiker. Oke. A few moments later. Oke teman-teman, jadi ini udah mulai mau dipasang. Jadi nanti tuh ini. Nanti segini tuh nanti hitam, terus ini nanti ada listnya hitam lagi. Pokoknya nanti jadinya kayak apa pasti kalian tahu. Pasti kalian tahu ini bakal jadi apa. Lihat terus untuk yang mobil ini. Ini berarti nanti kita kasih karbon seperti ini. Ini kita kasih karbon, terus sama area belakang. Ini nanti juga kita kasih karbon. Oh no. Sementara paling ya itu dulu aja sih teman-teman. Yang jelas nanti berdua ini tampil beda lah. Nanti kita liatin di gym kayak gimana. Pokoknya seperti yang formasi awal tadi. Nanti kita nih dim, jadinya kayak gini. Terus nanti sekalian kita ngetes ini. Ini. Ya kan belum dites kan ini kan. Tuh lihat nih. Nah, ini kan ada daftnya seperti itu. Nanti kita tes juga sekalian dengan suara ciri khasnya ini. Oke, ikutin terus pokoknya. Oke teman-teman, ini udah yang untuk Datsunya ini udah selesai. Terus yuk sini lagi yuk. Dan yang bagian belakang ini juga udah. Jadi yang si velfire-nya, tapi nanti ya. Seperti itu, pokoknya ikutin terus. Tapi ini nanti kayaknya bakalan sore banget nyampe rumah. Kalau nggak sore ya mungkin habis-habis maghrib atau maghriban gitu lah. Soalnya sekalian nanggung banget yang itu, jadi sekalian kita tunggu aja. Pokoknya gitu, keren terus. Keren sih ini, harusnya keren. Sinematiknya nanti kalau udah di rumah. Oke. Okay.
teman-teman, ini ternyata benar kan prediksiku ini hampir Isa ini baru selesai. Jadi ya nantilah tunggu kejutannya. Kedidim gimana sih, harusnya sih ya senang sih mobil ini jadi wih kok kayak gitu ya. Keren lah pokoknya nanti. Insya Allah keren lah, insya Allah keren. Oke teman-teman, ikutin terus ya ini perjalanan mau pulang. Oke, si Datsun itu juga udah di depan malah, udah duluan. Oke, oke teman-teman, lanjut nanti ya kira-kira ekspresinya Didim itu bagaimana. Oke, sampai ketemu nanti di rumah. Akhirnya nyampe rumah juga Didim. Mana tadi? Didim. Didim. Sini. Woi. Ngapain? Didim. Kids Panda masuk rumah. Woi, Panda masuk rumah. Takumi. Lah ini inisial D. Woi, kan inisial Didim. Oh, iya. Nah, ini inisial D. Inisial Didim. Ayo pulang-pulang malah bawa jebili mah. Ya. Jadi tambah ganteng. Di karbon. Ya ini ala-ala ganteng ini ya. Karena yang di Takumi aslinya kan bempernya depan kan seperti ini, hitam. Seperti ini. Terus ini bawahnya ini. Jadi tambah ganteng ya. Dengan lampunya kayak gini deh. Dari sana ganteng ya. Kelihatan mantep ya. Apalagi ini. Kamu nggak tahu ya? Gimana? Yang mobil satunya. Yang satunya? Itu juga di itu apa? Di karbon juga. Di karbon. Ayo kita lihat sekarang. Lihat. Tadi pulang kau kirain tuh. Kalau cuma mobil itu pulang udah biasa. Kan nggak tahu kalau di stiker. Lah yang nggak bilang-bilang mesti. Ini. Juga ini. Di karbon. Ini di karbon. Nih. Karbonnya lebih. Tapi kalau Indonesia karbonnya? Ya iyalah, ya kan karbon. Lebih lembut ya? Namanya juga karbon stiker. Oh iya, Ci. Ini terus sama yang wow, bagus ini apa ini? Ini nanti. Wah. Apa itu? Itu bukannya stiker? Bukan. Bukan stiker. Ini tuh ditempel di. Bagus ya, tapi ya. Kemarin kan ayah jalan pakai ini. Ada batu gede itu ketabrak lah. Ini sempal. Omelos dibenerin. Wah, bagus ya. Iya. Saya mosok bagus sih. Kayak gini dulu ya. Saya yuk sekarang kita lihat ke belakang. Sini. Oke, Kang. Warnanya masih sama ya? Nih stikernya kan. Iya. Ini memberi kesan berwarna ini dia. Nyaku. Di karbon juga dong. Iya. Teman-teman lihat. Karbon. Bagasinya. Jadi kan udah kelihatan keren kan? Soalnya kemarin itu. Wah, tapi kan, tuh. Kamu baca komentar gak? Iya. Soalnya aku baca tuh banyak yang komen ya. Coba dikasih karbon dong ya. Ini tuh lebih bagus lagi kalau kaca bacanya. Kayak gini anil. Apa tuh? Yang ala racing gitu. Ini enggak. Tadi sebenarnya tuh ayah mau nyobain telolet-nya ini. Tapi telolet-nya di sini. Tapi karena ini ya enggak, ini udah malam. Ini udah malam, lagi pula mendingan besok ini sekalian kan besok kita mau berangkat. Iya. Jalan-jalan kan. Iya. Pelatih udah enggak di rumah, makanya kita mau pakai mobil ini itu sama ini ya. Sama mobil ini. Ini first time ikut ngetrip gitu ya? Ya bukan trip sih Kak. Sebenarnya kayak ya tipis-tipis trip, tipis-tipis seperti itu. Oke, paham ya? Kenapa kita kesana-sana deket juga ya? Ya, pokoknya nantilah pokoknya ini sambil ngajakin ini jalan-jalan seperti itu karena ada telolet-nya. Ada modulnya. Ada stikernya, ada rodanya. Lampunya pun ada. Ada mesinnya. Iya jelas. Yaudah ya, tak mandi dulu ya. Belum mandi banget ini. Yaudah kalau gitu nih teman-teman ditemenin dulu. Oke, boleh. Tak mandi. Sambil kamu tuh nah kalau mau ngeliatin di mobil yang putih itu tuh kamu liatin tampilan depannya, apanya ada yang kurang enggak? Oke, siap. Makanya dari tadi kok bau apa? Agak-agak aja ya. Dari desa sebelah loh ya. Nah ini karbonnya bagian belakang ini. Iya ya. Bagasinya sesuai requestan teman-teman. Jadi ini udah di karbon. Full. Ya, ini full bagasinya maksudnya. Inisial D. Ya, itu di IN. Inisial.
D, ya udah gini lah. Ini udah di pokoknya udah di karbon. Nah kalau ya sampai besok ini, dicuci ya ini. Besok cuci. Ya dan ini udah kelihatan bagus ya yang sininya. Yeah. Teman-teman kemarin juga udah lihat. Nah dan bagian ini kapnya, kap depannya juga di karbon ada juga. Karbon. Ini dan ada satu detail kecil. Wih, dikit-dikit. Nyeleneh tapi buat ganteng. Lumayan keren teman-teman. Kalau di sini tuh kayak anu di geng-geng gitu ya. Nah, oke, jadi ini yang di sini karbonnya udah kita lihatin ya suara teman-teman. Coba sekarang kita lihat JB5-nya. Nah, kita coba cek JB5-nya ya. Atau Takumi. Nah, ini yang bagian kap depannya tadi yang kayak tadi. Iya, ada karbonnya. Ini tuh udah di karbon. Itu dan ini yang bawahnya ini teman-teman. Ini dikasih hitam. Hitam dan ini dim, ini dim. Ini tuh ada coraknya ini loh, corak hitamnya yang, ini. Yang membuat tambah anu ganteng. Jadi ganteng dan keren. Kayak yang bawahnya sini juga ini yang dekat perlampuan. Udah cocok ya ini. Ini loh kayak yang hitam gitu loh. Lebih mirip Kak ini. Yang mana yang mana? Makin membuat ini mirip menjadi Takumi. Takumi. Tapi ini apa ya? Bisa baca enggak, Dim? Enggak, Kak. Oh ya, ini untuk teman-teman yang ada orang yang bisa membaca ini, komen dong ini tulisannya apa ya. Yang orang Jepang atau siapapun, tolong ya. Soalnya kita juga kurang tahu. Kita bisanya membaca yang ini ya. Inisial D. Inisial D. D atau Didim. D-nya D merah dan ini pokoknya keren. Dan ini teman-teman, coraknya itu, corak hitamnya ini ya, ini tuh sampai ke belakang sini. Sama, Kak, yang sebelah sana kayak gini juga enggak ya? Kayaknya sama. Coba kita cek sebentar ya. Wow, lumayan gelap teman-teman. Nah, dan di sini pun sama gitu ya. Iya, sama ternyata. Nih, inisial D juga. Didim. Inisial D. Dan ini ada corak hitamnya kayak gini. Sampai sini loh. Iya. Sini Dim. Oh iya. Dan itu yang kayak yang sebelah sini ini juga sama teman-teman. Ini ada kanjinya juga. Ini Takumi atau apa? Aku kurang tahu bacanya ya. Garut teman-teman. Juga nggak bisa ya soalnya. Nah, jadi ini ya mobil yang udah di stikerkan sama soalnya ayah. Kemarin tuh kayak gimana polos banget gitu ya. Kemarin tuh polos banget. Jadi kan teman-teman kayak nggak tahu coraknya gitu aja. Nah, sekarang udah kelihatan coraknya teman-teman. Jadi punya kesan sendiri-sendiri. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen lihat detailingnya, ini dia detailingnya. Dari inisial D. Inisial D apa Takumi? Inisial D. D-nya Didim. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kan ini udah di stikerkan ya, Dim ya. Kita udah ya menepati apa komenan teman-teman. Kita udah turutin requestan teman-teman. Dan buat teman-teman yang penasaran dan ingin lihat inisial D dan Didim family jalan bersama dan membasuri, tunggu Didim di video selanjutnya. Oke, teret 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 teret.